Halo, apa kabar? Sehat semuanya? Saat ini kita akan menggambar. Nah, pada kesempatan ini Pak Onus ingin mengajak kalian langsung memakai kreng, ya. Pertama, kita akan membuat garis horizontal. Yang kedua, kita akan buat garis lengkung. Ya, seperti ini. Garis horizontal dan garis lengkung. Nah, hasilnya sama. Seperti ini ya. Ya, baik. Setelah itu kita akan penuhi. Ya. Akan kita warna sampai penuh. Semuanya ini kita warnai penuh. Hati-hati dan harus rata. Itu sampai penuh nanti ya, hasilnya akan seperti ini ya, hasilnya akan seperti ini, gambarnya rata. Setelah penuh buat gradasi yang kedua, lihat berikutnya. Gradasi yang kedua gariskan di warnanya penuh, langsung dicampur. Iya, seperti ini. Boleh ditambah lagi, sedikit lagi. Baru kita lanjutkan gradasi berikutnya. Campurkan. Masuk hati-hati. Campurkan lagi. Nah. Seperti ini. Terakhir memakai warna putih terakhir. Campurkan. Ingat dalam bergradasi, kuncinya dalam perpindahan warna, campurkan. Supaya transisi warna perpindahannya kita bisa mendapatkan perpindahan yang paling halus. Coba kan kita lihat semuanya. Ya, kan kita lihat hasilnya seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Akan kita beri segitiga dengan warna ya. Merah ke ungu ya, merah ke ungu. Segitiga. Ada segitiga kita memakai oranye. Seperti ini ya, coba kita lihat ya, gambarnya ya, seperti di pantai ada perahu yang jauh kecil ya. Berikutnya ambil warna hitam, kita garis di pinggir warna hitam. Dan kita warnai. Ini boleh bentuk batu, boleh bentuk semak-semak. Iya, seperti ini kalau bentuknya. Bukit. Kalau daun ya kita lingkar-lingkar. Bulat-bulat daun. Sambil digosok. Bulat-bulat. Hasilnya seperti ini. Ya. Dulu pernah belajar membuat pohon kelapa. Pohon kelapa, kita pakai pensil 8B, kita buat garis. Ya. Lengkung kiri dan kanan, agak naik, tengahnya. Pakai daun boleh, tidak juga tidak apa-apa. Bentuk stilasinya sudah boleh mewakili. Ya,
Ada satu, ada dua. Alhasilnya maju ke depan ke ujung. Ya, sudah jadi. Nah, ini gambarnya. Nanti bisa diberi awan sendiri, PR-nya terus. Buat awan, tambah sendiri, matahari, pasirnya boleh pakai salam. Nah, nanti hasilnya ada yang seperti ini juga. Ya, sama. Atau ini yang sudah memakai awan. Boleh tambah sendiri. Pak Onus menemani sampai pantai, perahu, dan pohon kelapa. Awan, matahari, tanah. Anak-anak boleh kreativitas, kembangkan sendiri. Oke, selamat mencoba dan sukses selalu.